أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين الحمد لله والشكر لله سبحانه وتعالى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما وجعلنا من الراشدين وألحقنا بالصالحين وأمتنا مسلمين مؤمنين وأدخلنا الجنة دار النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله مكاسه شكر لله سبحانه وتعالى setelah kita berhenti lama dah, setahun lebih rasa. Masya Allah. Nah, kita dalam masa setahun tu banyak berubah sangat. Nah, terutamanya dengan kematian-kematian yang sabit dengan COVID ni lah. Nah, sampai hari ni pun, sehari dua baru ni pun, orang lain rekat dunia mati. Nah, mati juga. Rahimahullah. Ghafurallahu lahu rahmat maghfirah wasi'ah. Rahimahullah rahmatan wasi'ah wa adkhalahu fasiha jannati. Banyak doktor-doktor ke Ordon di Suria, saya dua bang, orang-orang lain saja tu mati banyak dengan sebab COVID. Alhamdulillah. Jadi kita mai mula pada malam ini sempena dengan tajuk hok hangat hari ni. Pakak duk kecek belakang dah. Eh? Atuk. Alhamdulillah. Jadi gua sikit dah. Suara gua. Apalah. Nah, kita buka sikit. Setelah daripada setahun kita berhenti dengan sebab COVID ni, alhamdulillah malam ni tajuk yang agak hangat dibicara dalam tempat kita lah, kawasan kita, iaitu mengenai pemulihan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Thailand setelah daripada dua-dua ni orang panggil apa, putus hubungan secara hok, peringkat rendah sekali. Lepas pada ni tak ada lah. Lepas pada ni perih dah. Bawah pada ni juga tak ada orang lain dah. Nah, kena perih. 32 tahun. Nah. Dari masa tu, kita buat kat muda belakang. Nah. Saya sendiri pun baru 32 ni. Bagaimana? Duk belajar kot ni lagi. Akhir-akhir. Tak ada terjejah mana. Naik kapal tu. Kapal Saudi belakang lagi. Sampai alhamdulillah. Pentingnya daripada perkembangan terbaru yang panggil pakak tak tahu sebelum pada ni. Jadi wallahu a'lam lah, secara rahsia lagu mana pakak tak tahu, sebab khabar pun tak ada dok wayak gap. Nah, goliknya dia mau kata mengikut dia panggil protokol di antara negeri ni. Nah, paling kurangnya sebulan. Nah, dua bulan. Apa dia rakyat kedua-dua negeri hak pemimpin nak pergi ziarah tu pakak tahu belaka dah. Suak khabar gagal waktu baik. Nah, macam Presiden Erdogan nak pergi juga ziarah dalam beberapa, pertama kali dalam beberapa tahun nak pergi ke Arab Saudi, boleh kumpul ni, boleh kumpul ni. Dan lepas pada tu nak pergi kepada Arab Emirates. Jadi berita Pak Erdogan nak pergi di Arab Saudi ni, kedua-dua
kedua-dua sumber berita, kedua-dua sebab khabar TV tu duk main sama demo ni bulan-bulan dah. Duk boyak. Nah, tu dia penulis, nak wisakan, nak wikrok, nak nang sirpim, pemberita-pemberita tu jadi duduk kecek hari mari, duk puji, puji hari mari. Nah, tu dia. Terutamanya dia panggil pendiri ya, kerajaan masing-masing. Nah, dia tegar juga, dua ni, dua tiga ni tegar lah, kita tahu belakang dah lah. Pakat tegar belakang, jadi siapa ke Arab Saudi pun jadi teruk. Setahun dua baru ni, siapa ke boykot barang-barang hak Turki, ada semua. Tak beli barang-barang Turki. Lepas duduk kata suat-suat khabar tu, macam-macam lah duduk kata. Nah, untuk nak menyubur, nak jadi kemarahan, permusuhan tu, nak jadi kau membara lagi, kau besar lagi tu. Nah, jadi learning, siapa ke beberapa suat khabar di ban ya bang, katuk hak Saudi, katuk suat khabar Turki, tak sewi masuk dalam negeri dia. Hak Turki pun katuk suat-suat khabar hak Saudi, tak sewi masuk dalam negeri dia. Siapa ke Saudi tu katuk sekolah-sekolah lah. Ada juga berita katuk sekolah hak Turki duduk dalam Arab Saudi tu. Nah, katuk tegar siapa pegak tu dalam masa 2-3 tahun dulu. Tapi learning tu boleh semula. Jadi pakat-pakat tahu sebab dia panggil hubungan yang paling paling kuat sekalinya ialah hubungan di antara rakyat sama rakyat ni. Pak ekacun sama ekacun. Hak ni hak penting. Peringkat negeri tu dia balah dia, tapi selagi mana rakyat sama rakyat ni duduk paham molek ada hubungan yang paling rapat, jadi tak boleh nak buat gapo. Ha, tak boleh nak buat gapo pun. Yang support dengan Saudi dengan kota 4-5 tahun dulu. KJL sama KJL, tapi rakyat pun kau nak buat lagu, nak putus lagu mana anak menatu. Cucu waris pak yuk. Ha? Dia panggil sepupu pak yuk belakang panggil. Nak lagu mana, jadi tetap hubungi, terutamanya hubungi ukhuwah Islamiah ni dia tak putus. Dia tak boleh nak putus. Kerak lagu mana pun tak boleh nak putus. Ha, jadi lagu tu dia panggil protokol hak peringkat antarabangsa. Cuma baru ni tu jadi tahu dalam sekitar 2-3 hari gitu. Gi. Itu dia. Perdana Menteri Arif Puan Naik Prayut ni gi di Arab Saudi tepat 25 baru ni. Ikhwan yang saya hormati sekalian, sebagai pengajar hak tu hak kita dok saya dok kita kes itu ya. Nah, gapo saja kisah cerita apa saja dok berlaku tu hak kita nak ambilnya inti daripada tu hikmah bot rian utahon pengajaran tu hak besar sekali. Lepas tu kita mai dok suluh kita patah Melayu ada kan, yang baik menjadi tauladan, yang buruk menjadi sempadan. Hak tak boleh sekak tok. Bot rian ni penting. Thought bot rian ni penting. Jadi gapo yang kita boleh daripada apa dia kisah pemulihan ni, kan refuin pam sampan ni, gapo yang kita boleh pengajar gapo ketika lepas dah 32 tahun dulu. Yang pertamanya rekah. Rekah masa tak ada. Kita kena tahu kata dengan sebab sikap sore saja. Ini hak penting sekali. Dengan sebab perbuatan sore. Pro kon dia. Dalam istilah sia dia panggil nam peng yot dia. Dalam Melayu dia panggil sate titik. Nilo. Nilo titik. Sate sebelango wosok puno. Dengan sebab nilo titik. Hak ni pun tak ada orang lain sore. Kisah mula-mula kalau kita nak dengar cerita 32 tahun tu, plot hak riang cerita mula-mula ni kena ambil di sore ni. Orang kerja, kongan, tak tahu kata gapo dia pun kerja ni, mari daripada siang raya dia ni. Dengan sebab orang panggil rutau mai tengkan, dengan sebab lobo dia, keperangan dia, biasa mana kuam lop dia tengok barang-barang dalam rumah dia kena hidup jaga tu nah, rumah anak raja tu masa tu, anak raja pahak matilah dua-dua tu, lelaki dia pun mati dah, tua isteri dia pun mati dah lah. Jadi kali pening. Ambil. Ay, berakuk mari dekat dengan beratus kilo. Oh. Dalam berita tu dekat dengan beratus kilo. Beratus kilo kalau ambil umur kita tak apalah, jangan pasal jenis.
anak punya gitu. Nah, bagi itu dah. Hok ni hok bagi hok permata. Lepas tu dia wak wang pen kata nak klik. Masa dia duduk ambil sikit-sikit itu pun banyak bulan. Tu eh tak ada duduk rumah mana dia pun tu. Nah, cuti di luar negeri gitu. Tak ada rumah dia pun tak tahu banyak mana dah. Nah, duduk dalam rumah tu pun. Dia nak duduk lagu mana rumah. Nah, kau dah duduk pak tidur kata ya. Bilik katil luas sama mana pun. Tidur luas tu ya. Luas. Nanti kan. Ha, makan pun makan sekadar dapur tu ya. Jadi tak ada lah nak pergi duduk. Nak tengok gapa semua bagai-bagai. Kalau duduk hilang sikit sebanyak tu. Tua dia pun masa tu tu dia duduk background di Amerika apa semua. Masa tu dia buat hijau ni ambil. Buku dalam kain apa semua nah. Kain baju orang nak klik ni, nak klik atas segi dah. Kau buh dalam tu balut. Dia lepas belakang tu. Nah, masuk tubik daripada airport di Saudi, di Riyadh tu pun lepas. Masuk dalam Thailand pun lepas belakang. Jadi masa tu katik korana, Wallahualam 32 tahun dulu. Nah. Kata-katanya dia ada juga duk wiwi tu Allah Taala macam-macam. Tu satu cerita. Lepas tu panjang dah lah, daripada situ tu. Nah, bos apa tu katanya dia jual dalam sekitar 5 juta kok itu ya. 1 kilo ni. Bukan emas saja nah, permata terutamanya hok stoko tu lah. Nah, blue diamond tu. Nah, blue diamond tu hok isteri dia ni nah, isteri yang dia panggil permata hok yang diwarisi turun temurun, bukan hok pasang jenis beli di kedai ke apa tu. Hok ni hok tok nenek moyang dia mau dulu lagi, dulu beratus-ratus tahun dulu. Ha nah, jadi hok tu saya sangat. Nah, jadi dijual kok tok raih, kok mano, kok dalam bakor, kok siang raya siang main tu. Dia ambil 4-5 juta gitu ya pergo. Lepas tu kak atau lagi kak. Sedangkan harga nilai sebenarnya beribu juta lebih lah. Harga dia tu beribu juta lebih. Ha, situlah bermulanya dia panggil titik sendiwara cerita ni. Daripada situ. Dengan sebab sorry. Sebab tu kita tak ada kena buat kita tahu belakang dah cerita tu kalau ayat pun ayat hak tulah ya. Nah, ayat hak tulah belakang. Saya nak kerak situ. Saya nak pengajaran tu. Kita semua ni kena jadi pilih. Kena ada juga perasaan kata aku ni nak jadi orang supaya dia tu pendatang orang panggil. Nak jadi sebab timur huru hara ke ataupun nak jadi sebab timurnya kebaikan. Tiap-tiap orang kita kena pilih situ. Sebab sore ni. Dengan sebab tingkah laku sore ni menyebabkan dua negeri hampir bermusuh berperang. Habis segala pon prayot ke apa dia manfaat macam-macam orang hok duduk kerja 300,000 orang kerja pekerja masa tu. Masa tu hebat benarlah gilah corok mana curuk mana apa semua bertemu orang-orang orang Thai ni. Terutamanya di Mang Luang di Riyadh kita pokok kita mengaji lah. Hari Jumaat. Nah, hari Khamis hari Jumaat tak mari di Mang Luang tu di Batak tu. Batak tu kat bangsa dulu kak. Kalau bakok kat super dengan gapo. Tak tunam dah ke mana. Begitu. Boleh tengok surat khabar oh seminggu sekali boleh tengok surat khabar Thailand Daily News itu hari situ ya. Baru orang sia saja bagi. Nah, tu dia. Saya ingat apa dia masa akhir-akhir dah tu Syekh Dr. Lusfi pun buat doktorah apa semua tu. Dia dah lah buat pergi di apa dia maktab-maktab irsyad. Nah, dia ada satu maktab irsyad. Jadi kerana banyaknya tenaga buruh Thailand adalah orang yang masuk Islam. Masuk Islam, lepas tu nak pergi masuk Islam mana, nak ngucap mana, pergi di maktab irsyad tu. Ada mana ni maktab berhubung dengan jamiah. Siapa ketik pelajar-pelajar boleh kacak siar apa semua. Masa tu kita dia kata kita boleh kacak siar dah. Buat pergi, hantar pergi. Jadi penterjemuh. Di duduk ceramah pekerja-pekerja beratus-ratus orang pun ada, 50 orang pun ada tiap-tiap minggu tu. Tiap-tiap minggu pergi duduk mengajar mukaddimah ataupun pendahuluan Islam, pemahaman Islam bengkon kepada pekerja-pekerja. Ada orang Islam, ada orang nak masuk Islam pada. Ajar mengucap puluh-puluh orang masuk Islam pada masa tu. Abi Dr. Ismail Lutfi bawa pergi. Ada sekitar apa dia berapa kali saya ingat dua kali pergi di maktab Syekh bin Baz rahimahullah nah, rahmatan wasiah kok pergi di depan dia dia duk mengajar ngapa dia royak apa dia sebagai pendahuluan apa dia orang nak masuk Islam tu
Wajak pun. Ha, kita pun terjemah, tak tahu lagu mana terjemah wajak kan. Ha, mengucap asyhadu la ilaha illallah. Ha, dua kali di maktab dia. Nah, ha, tu dia untuk nak apa dia orang Thai masuk Islam. Jadi hebat. Riak, judah, ta'ih macam-macam penuh dengan damam 300,000 orang. Sekaligus dalam masa 5 bulan dan tak pas tahun habis. Tak ada fayab. Dan ni ada apa tu orang. Ya. Ha. Pas nak ayat atau rugi banyak mana tu. Dengan sebab sore. Pas tu hubungi hak lain. Nah, dia panggil kuam sun sia tu kerugian. Terutamanya kerugian dalam bentuk ekonomi. Dan kerjasama dua hala, dua negeri hak tu. Tak tahu lagu mana. Sun sia raida tak tahu lagu mana. Dia mau tutup mari tu. Lagu mana dah. Nah, saya kan bin tiap-tiap hari pada masa tu. Nah, tiap-tiap hari ada tuk wan. Apa dia kutip. Apa dia jedah kutip riak tuk wan. Jadi, tu dengan sebab sore. Mendatangkan mudarat sang kuam siang ha, yang runren. Jadi kita tak sihat tu. Jadi kita nak kepada supaya dalam hadis Hasan yang bukan siapa mustabak sahih. Hak kata inna minan nasi mafatiha lil khair maghaliqa lis syarr. Nabi kata sesungguhnya sebahagian daripada manusia ni ada kunci kebaikan. Supaya anak kunci kebaikan. Dia anak kunci ya. Anak kunci dalam gedung, dalam mari itu. Barang banyak tapi tak boleh nak buka kecuali kena buka anak kunci. Nabi kata ada sebahagian daripada manusia dia tu serupa dengan anak kunci. Ada dia tu boleh buka dan orang boleh dibuka, boleh ambil faedah daripada gedung-gedung barang yang berharga yang ada dalam mari itu banyak. Karena dia jadi anak kunci kebaikan. Maghali qalishan. Lepas tu jadi penyelok. Maghali pun penyelok. Penyelok untuk kejahatan. Selagi mana dia ada, jahat tak boleh masuk. Kejahatan tak boleh masuk dalam kampung. Kejahatan tak boleh masuk dalam masyarakat. Ah, oh, sedap sungguh lagu ni. Kalau boleh lagu tu. Kita nak buat lagu mana tu? Tu inna minan nas. Sebahagian pada manusia. Lepas tu, hak sol lagi. Wa minan nas. Hak ni, hak tafsir. Wa minan nas. Sebahagian daripada manusia. Mafatiha lishar. Atau mafatiha syar. Sebahagian daripada manusia dia serupa dengan anak koci hok jahat. Allah, ada dia sorang ni mari habis. Mari dia. Nah, dengan ganyonyo, dengan ketongnyo, dengan ubat butirnyo, dengan mokyong, dengan bdike, mari dia sorang mafati. Dia jadi anak koci hok jahat. Ha, tu tengok dengan sebab dia sorang. Maghali qalil khair dan jadi penyelok bagi kebaikan. Nak masuk hok baikkan tak boleh masuk. Sebab dia jadi anak koci ni, anak jadi penyelok. Ada juga orang lagu tu. Tu kita nak hak mana tak tahulah. Na'udzubillah. Allahumma inna apa dia? Allahumma ja'alna min mafatihil khair. Ya Allah, jadikanlah kami semua ni anak kunci kepada kebaikan, maghaliqa lisyarr. Nah, wala taj'alna mafatihal syarr maghaliqa lil khair. Pas Nabi kata, "Fatuba liman ja'ala Allahu mafatihal khair ala yadayhi." Maka gembiralah, moleklah, baiklah, butunglah yang Allah SWT jadi dia sebagai kunci kepada kebaikan. Wa wailun Tuhan supah Nabi supah lalu dah ni. Tak ada kena kita apa semua dah. Nabi duk supah. Wa wailun liman ja'alallahu mafatih asyar ala yadaihi. Celakalah. Na'udzubillah. Nabi duk doa dah. Celakalah bagi sesiapa yang Allah jadi kepada dia tu sebagai anak kunci kepada kejahatan. Duk kena doa Nabi sama wailun kata nak apa nak. Sebab tu masya-Allah buat kebaikan. Saya duk rasa wayak dah tak tahu di majlis ilmi ni kedak. Nah, sore hak di Kuwait nama dia Abdul Rahman As-Sumait mati dalam sekitar 7-8 tahun dulu. Sore dia tu menyebabkan orang Islam, orang di satu sebuah Afrika tu masuk Islam beratus ribu. Tu mati dah. Abdul Rahman As-Sumait rahimahullah. Dia ni seorang doktor dan mengaji ke Rusia ni, lepas tu dia jadi doktor ke Eropah, tapi kelak dia jadi orang nak Islam, nak ongkon ekacun duduk di Afrika. Nyogi buat orang masuk Islam banyak beratus ribu buat apa dia sekolahnya. Nah, tobok orang panggil tobok Al-Qur'annya, buyo orang buat hajinya, macam-macam dia seorang. Siapa ke orang gelar dia ke apa? Rajulun bi ummah. Seorang lelaki yang boleh menepati satu ummah. Allah, ada dia seorang ni syukur ngado satu ummah.
Itu Abdul Rahman As-Sumait rahimahullah. Rajulun bi ummah. Nah, itu dia. Kalau di Kuwait dia nilah. Nah. Itu dia daripada sore itu. Nah. Supaya dengan hak-hak ni lah ni jual 5 juta. Tak ada berapa hari sekali. Nah, nyojolinya duk main tino makan arak habis licin. Lah ni jadi orang kebon orang tua-tua duk duk galau semula lah ni umur 91 90 berapa dah lah ni. Nah, tu nama apa tukar dah. Nama bakal tukar habis malu malu. Dia kata dia sendiri tu tak apalah orang tahu dah. Sia ke anak-anak nam duk pakai bakal tu lah kok. Jadi siapa kelon ni orang kenal ni bakal. Orang kenal belako, bakal apa? Tecak mung. Tukar habis siapa bakal. Dan tengok. Tak apalah dia tukar bakal atas dunia ni. Berasa lepas lah. Berasa lepas. Orang terlupa, lama-lama mari 50-60 tahun orang bakat terlupa habis. Nah, tapi di perkiraan Allah, di timbangan Allah, Tuhan tidak akan terlupa tu. Nah, jadi walaupun kita kata balik keluarga hak kena curi tu pun, dia tak boleh nak ambil apa dia, nak ambil tindak care. Nah, untuk nak hantar tu lagi, nak katakan kerak tangi ko ataupun nak balas lagu mana pun atas dunia ni dia tak boleh nak buat, tapi di akhirat asal kita temu semula pula. Tu yang pertama dah saya nak situ. Kita nak yang pertama tu buat rian. Nah, yang pertama. Jadi persoalan kita nyela ni umat Islam kita nara tani jalan dan kasih kita ni, kita nak jadi hak mana? Nak jadi anak kunci kebaikan ke ataupun nak jadi anak kunci kepada kejahatan? Yang kedua dia panggil kan cai pelang, dia panggil pelang soft power. Bahasa Thai dia panggil pelang lamun, kuasa lembut. Guna kuasa lembut ni pun satu macam juga. Jadi satu kebaikan besar. Pokok kita ni kena belajar kan cai pelang lamun dia panggil. Dia ada soft power, dia ada hard power. Hard power tu, gergasi Amerika apa semua tu. Untuk nak memutuskan di antara dua bertelagah ni, dia guna hard power dia, kata gebar. Caruak dia, maknanya kena guna power hak pasal jenis tamlai. Siapa gagah, siapa kuasa, dia tu berjaya. Dalam Islam ni, walaupun dia tidak nafi hard power ni, dia kena ada pedek. Masa Rasulullah ada kuda, ada tentera berkuda apa semua dah. Tapi hak Islam ambil titik beratnya ialah soft power ni. Kuasa lembut. Lagu mana kuasa lembut? Kecantik ke ajaran dalam agama tu. Oh, ni hak besar. Hubungan di antara dua negeri. Hak saya sebut saat ni. Rakyat sama rakyat ni dia tak putus. Masya-Allah 32 tahun ni walaupun hubungan diplomatik kedua-dua negara ni putus, tapi dengan rakyat ni tak boleh putus. Alhamdulillah wa syukrulillah subhanahu wa taala. Saya dah ingat Allah panggil mimbar wa amma bi ni'mati rabbika fahadithlah. Nah, nak kecek dalam bab-bab nikmat. Bab-bab nikmat kita ni. Apa dia Abi Syekh Dr. Ismail Lutfi ni, pada masa tu dia dilantik jadi anggota Rabitah dalam masa 32 tahun tu. Nah, duk pergi ziarah pergi mari, hubungnya di antara ongkon, di antara apa dia panggil badai-badai hak dalam Saudi sendiri dengan kita ni tak ada terputus 32 tahun. Tidak ada satu hari, satu bulan pun kecuali adanya kebaikan daripada Arab Saudi mari duduk mengalir di tiga wilayah terutamanya ataupun secara umumnya di negeri Thai. Kalau nak kecek negeri Thai. Dalam masa 32 tahun. Bahkan saya boleh kecek dengan penuh mulut lah. Nah, hari malam boleh kecek dengan penuh mulut. Kata tidak ada satu kampung pun yang tidak ada sehe kebaikan daripada Arab Saudi. Pak kita sulu. Kampung mana kata oh tak ada. Jaya sangat. Kalau nak kata kampung tu spek sangat. Kalau kata tambun ajalah. Tidak ada satu tambun pun dalam tiga wilayah ini
ataupun nak termasuk setun ataupun saudara boleh satu tambun. Kalau pergi kepada satu ampa, jelah. Hak tu jelah. Nampak cokain ada. Dalam satu ampa tu kena ada kebaikan Arab Saudi. Kalau tak saya kata tiap-tiap buah umur dengan Qur'an tu, Qur'an sebuah ada tu. Qur'an hak duk pakar tu, Qur'an Arab Saudi. Bukan duduk nak ambil pai panggil tuang bun kunda. Hari ni, tapi hari ni malam ni saya nak setuh kepada orang tiga wilayah ni, tolong tengok positif. Tolong tengok baik katik pada Arab Saudi ni. Nah, jangan we duduk kata memandang serong, tengok gelak, tengok dia ni jahat belako nah. Tu tak kena, tu tak kena. Man la yashkuru man la yashkurullah man la yashkurun nas, tidak akan bersyukur kepada Allah bagi siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Okey tu. Kalau orang tak terima kasih pada manusia, dia tu tak akan bersyukur pada Allah. Kena reti lah, reti. Reti terima kasih pada orang yang buat baik kita. Negeri lain kaya belaka, dalam ASEAN ni kaya belaka. Ada ada duduk bagi gitu lah 120. Tapi nak menyeluruh habis sebuah rumah ni, tiap-tiap buah rumah ni, tu payah. Payah. Hamas je dalam masa 32 tahun ni ambil di Sungai Golok sampai ke Chiang Rai, mungkin kalau tak sampai 1000 pun dekat-dekat. Kalau nak capur dengan telaga, kalau nak capur dengan markas Aitam, dengan sekolah-sekolah apa semua, sekolah tarikah apa semua. Hak ni saya dok sebut ni bukan kerajaan nah. Kerajaan suku, tapi hak ni hak swasta, ungkon ekacun. Barisak-barisak, muassasah-muassasah. Hak duduk wi tu. Ataupun secara peribadi, rumah sendiri pun ada orang Mekah pada masa dulu duk buat dengan sebab orang Arab tolong beri 100,000, 200,000. Duk buat rumah dengan duit orang Arab tu. Bistaka. Ada. Ada lah. Tu dia. Jadi, nak ayat kata, jasa banyak. Nah, negeri Arab ni terutamanya Arab Saudi kepada umat Islam, negeri Thai, orang Thai ni, jasa banyak. Nah, tiba-tiba kita giduk balas ke dia ni, giduk maki hamung tiap-tiap hari. Nah, waktu Allah duk kata dia ni jahat. Hak lebih teruk lagi ni duk giduk kata keturunan Arab Saudi Al-Saud ni ialah al-Yahud, Yahudi. Tu hak baru-baru. Nauzubillah, la haula wala quwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duk kata Yahudi, kita duk kata Yahudi sore tu pun tak tahu nak tanggung lagu mana dah. Ni kita gi tuduh dia ni merangkumi beratus-ratus tahun, 300 tahun, satu keturunan, satu rajawong. Geduk kata dia kata jadi orang apa dia rajawong Yahudi. Mudah ya kecek ni. Ada apa? Kecek dengan Nabi ayat dah kan, seseorang manusia tu dia kecek dengan satu kelimah yang dia sendiri tu tak ambil padu gapo. Kecek lepas mulut gitu ya. Tapi mana tahu kelimah yang dia ucap itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah tu laknat dia, azab dia dan menghumbankan dia masuk dalam neraka dengan sebab satu kelimah. La yatakallamu bikalimatin, dengan satu kelimah. Hak nu hak dulu kecek learning neng kam ti dia jim, neng kam ti dia kian nai Facebook komen satu kelimah ya. Dia berasa lepas. Dia berasa lepas, dia menggoreng tak kena. Dia pakai nama pun nama tak support dah. Bukan nama asli, nama feng. Nah, nama dia tak abu tua pun macam-macam. Boleh buah nama. Boleh tipu dalam Facebook ni. Pah dia berasa kata lepas kau lagu tu. Rakyat atik tak tulis kah? Allah tak nampak kah? Allah tak hitung kah? Tulis tu. Dengan orang panggil. Dengan mulut. Dengan tangan. Kot chair. Tangan chair pun. Kista ya. Allah dia panggil bawa saka sampai ke hari kiamat tu. Ingat molek lah ni. Banyak kali lah kita duk sebut dah. Saya duk sebut hari ni. Nah, orang panggil gapo? Kod like, kod share tu. Nak kod like, kod share tu, beringat tanya dulu. Hey, jari-jari tanya dulu. Nah, dia kata ke jari kita banyak sikit. Hati tu, hati kata jari. Itakallah. Hey, wahai jari-jari. Nak kod like, kod share tu. Banyak cerita lah ni kok. Mahdi mati tak tahu apa kali dah. Berita tu. Mahdi. Khabar-khabar siapa? Khabar bangun pagi lepas maya suruh apa? Klik-klik maya. Lain-lain. Ha. Cerita. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mati. Macam-macam. Waktu Mahdi ni Aziz dulu pun 4-5 kali mati. Nah, ulama-ulama lah ni Qardawi duduk mati lagi. Macam-macam. Nah, ulama-ulama. Sebab apa? Dengan sebab dia panggil ni.
pun panjau ke kita tu jadi mudah sangat gitu duk chat duk nak hak nama satu mula-mula tu mai kawai berita ha nak sangat hal gitu ingat molek lah ha tu jari demo tu akan disoal pas hak ni hak tu hak pasal cerita bawa cerita hak pasal tak tentu bohong gitu hak ni tuduh orang hak ni tuduh satu bangsa satu keluarga aku mano ni nah Saudi Saudi tu Yahudi sedak dia tu gapo. Bapa boleh kata Yahudi oh, kerana raja-raja pergi di Inggeris belaka masa dulu ambil gambar nah raja duduk dengan Inggeris nah kerana Inggeris dia duduk bui kepada negeri Saudi itu Inggeris apa dia Inggeris dia duduk buat-buat sempadan apa semua nah. Masa dulu lepas pada perang dunia yang pertama tu masa 1930-40 tu negeri mana kata oh, Inggeris tak ada masuk tangan campur tangan semua tu digarih oleh kerajaan Inggeris belaka. Siapa ke Malaysia asli? Siapa ke Malaysia tu? Inggeris. Apa dia? Indonesia. Inggeris belaka letak baris sempadan apa semua. Siapa ke perlembagaan pun ditiru daripada Inggeris, Itali, Perancis dan sebagainya. Semua lagu tu negeri Islam. Tiba-tiba bak pemain letak di Saudi. Tu dia dah. Allah Rabbi kecahan ni panjang. Ya. Nah. Salah. Pemimpin mana hak salah? Hak buat kesilapan, hak dosa, hak joli, hak zalim, katalah dia tak ada masalah. Dalam masalah kita nak kata orang panggil apa? Nak puji seseorang ataupun nak puji satu-satu keluarga ni bukanlah berarti kita kena puji habis segala perbuatan dia. Orang peribadi seorang tu, hak dia buat jahat, jahat kita tak boleh nak timu. Nah. Tapi hak molek, molek. Tidak gitu tak boleh duduk kita dengan bini apa semua pun. Jahat mana lagi. Hak kita tak kena. Tapi tak boleh duduk sama tangan ni. Duduk sama ni. Kerana kita maaf. Hak tak kena hak dia. Hak tak molek dia kita maaf. Ambil hak molek. Tidak itu tak kena sign. Sign ada hak uduh belakang ada. Tidak kacau ambil hak uduh dia. Itu main dobat kira. Tak kena. Dan supaya juga dengan kajian. Daulah. Semua daulah. Semua bani-bani. Semua dia panggil racawong. Ambil daripada racawong ke apa. Bani Umayyah. Lepas pada Bani Umayyah. Bani Abbasiyah. Lepas Bani Abbasiyah, Utsmaniyah, ada khalifah-khalifah hak mengaruk, hak zalim, hak akidah punuh, hak akidah jadi Mu'tazilah pun ada. Kita baca sejarah belakang tak ada? Abbasiyah, Mu'tazilah ada seorang dua. Imam Ahmad duk kena godai masuk gok apa tu? Ki khalifah tu, khalifah jadi Mu'tazilah. Duk kata Quran ni makhluk, paksa Imam Ahmad suruh kata Quran ni makhluk. Khalifah. Tapi nak ayat kata dengan sebab adanya seseorang khalifah yang zalim yang tak kena bukalah kita mari duduk mau ruam dia panggil dia duduk pandai kepada kata Bani Abbasiyah ni huduh belaka tak boleh tak tu orang panggil bagi tak kena bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Bani Umayyah pun serupa juga serupa masa Utsmaniyah kau tengok lagi belakang akhir-akhir ni banyak nah, apa dia khalifah dia tu jadi apa jolinya macam-macam lah nah, muka banyak. Nah, saya panggil harta banyak mewah nak jadi joli jadi zalim. Tu dia. Tapi bukalah kita pergi duduk. Orang panggil pergi duduk apa dia pergi duduk tengok hitam belaka hidup atau tak kena belaka apa dia Utsmaniyah dan sebagainya. Serupa juga dengan Mamlakah Arabiah Saudi. Jahat kerajaan Saudi pun sekiranya kita kata tak kena lah dia learning tu kerajaan. Tapi kita boleh tengok suasana Saudi, orang-orang hidup di Saudi learning tu. Kita masih yakin kata negeri-negeri Islam lagi. Negeri yang nak kepada Islam. Orang-orang rakyat-rakyat dia tu, orang panggil cinta kepada Al-Islam. Masih banyak lagi, dia panggil apa, ciri-ciri Islam tu masih dijaga oleh mereka. Negeri Arab semua lah pada keseluruhan. Terutama di Arab Saudi. Nah. Tu dia. Cuma ada lah gambar-gambar mari setepak tu. Tu mari lah. Gambar setepak tu. Semalam tu ya. Semalam ataupun dua malam. Faham tak apa kita duduk ukuh bi sutin lagi dia? Itu hak tak kena ya. Lah ni tak boleh jadi gapa ni. Tak boleh jadi gapa. Kalau misalnya Saudi turun salji. Kemak dah ni Saudi. Saudi turun salji. Di Saudi tu misalnya banjir. Bencana alam. Ribut butir beliung gapa semua. Taufan. Dari Saudi, ni tuan tu lah nak, tuan tak nak. Weh, di Malaysia banjir apa ni? Saya dua hari ni, kau kata di mana, di Ipoh kau di mana tu?
angin kencang, gagal habis kabung-kabung. Cuba ambil gambar tu tu kalau sekiranya berlaku di Saudi. Dia ada, oh, tubek gambar yang lagu lain. Ha, ni tu hai tu lah nak dah tu lah nak. Ah, di Malaysia di tang. Tu bahasa kata tak ada anak. Tu hai tak mau. Cuba kita tengok habis seluruh negeri apa dia negeri Saudi lah ni. Ada kedok-kedok jual dalam ketam. Tepi-tepi saja. Eh? Tak ada. Cuba lagi dengar penceramah-penceramah tok-tok guru duk mengajar di Arab Saudi. Ada ke tak duk sebar hadis-hadis maudhu', hadis-hadis palsu? Tak ada, mati dia tu. Kalau waktu baik hadis maudhu' dalam tebah penuh, orang tak terima dah dia. Tempat kita sanjung tinggi. Dimuliai, disanjung. Orang duduk baca hadis-hadis palsu, hadis-hadis maudhu'. Jadi kuancai pula dah. Apa gapo ni? Ha, tu dia panggil nilai ilmu kita ni. Apa dia at-tadayyun, keagamaan, cinta kepada agama kita ni lemah nak banding dengan mereka. Tempat-tempat demo tu duduk bangga. Siapakah hari ni pun nah, dalam keluarga demo tu, adik-beradik demo tu, kalau buat makan panggil habis adik-beradik demo 10 orang, dia tanya dah, ha mung kakak tak habis dia, mung tahun ni mungkin buat sejik mana, tahun ni pergi buat sejik mana. Nah, hak mung di mana? Afrika, di Asia Wusta, di Tani, di wayak lah kau. Hak tak buat lagi tu dah. Hidup bucu. Orang panggil mai kau puak. Jadi pemdai dalam keluarga. Sekiranya tak ada buat apa dia. Masjid kau ataupun perancangan-perancangan hak jenis-jenis. Orang panggil ngansa. Kalau nak kusun ni. Kebajikan. Jadi pemdai kecek dalam keluarga ni. Lagu tu orang Arab. Budaya dia nak kepada Islam, nak agama ni banyak. Tempat kita ni. Cuba pergi beri pun adik-beradik ni. 4-5 orang. Kecek harga apa? Gimana? Siang mai jiran ni. Itu mu kali. Ha, duk kacak satu. Nah. Ha, tu dia kacak hajal lah. Oh, kereta seperti dah. Nah, kacak kereta kawan tu toy hot tu kan. Kacak tajuk tu kita demo tak ada kacak tajuk tu. Kuat. Hot ni oi panggil secara menyeluruh. Pas kita pergi duduk tuduh demo. Ha make, Allah, ha make. Kalau ha make banyak, ide penuh, kambing buat 3 ekor si apa dia sidai dalam neka tu kan. Ah, tu kan ada Saudi lah. Tengok, oi panggil tak, oi panggil saya rasa tak adil. Terlupa kata kita ni duduk tohok barang makannya tiap-tiap pagi. Kita bazir juga, cuma bazir dengan kita ada duit 100 kot itu. Asal dia. Nah, bazir dia juga. Ngenak. Beli barang-barang hot to have win nikmat pada kita ni. Boleh berapa? Boleh 5,000, sekeluarga boleh 2,000 sekeluarga, hot tak ada apa. Kita buat apa ni? Kau boleh free ni lah ni, panggil apa, Melayu senak ke Thai senak ke, nah, tu dia. Kita ada buat apa ni? Duit-duit yang ada-dah ni. Kau boleh dengan free, kita ada buat apa? Mengenak, kita tahu kata apa. Lepas tu kita duduk tunjuk jari kepada Saudi, kata bazir. La ilaha illallah. Bazir, tapi tengok molek, kena tengok habis. Jangan tengok gambar satu ya. Sekeping tu ya, kita nak kata bazir. Dok, lepas pada tu, Arab Saudi, terutamanya, saya tahu 4-5 tahun baru ni tu, dia ada satu, kata khoh, nuai cepat kik khoh untuk nak mari kutik orang panggil makannya hak lebih daripada hak dua walimah makannya ada. Terutamanya dia budaya Arab ni kalau kita tak faham sungguh, kita ada kata dia bazir padahal tak bazir. Kerana apa? Orang Arab ni dia ada, misalnya dia jamu kita 10 orang, masyaAllah. Saya pergi dengan syekh sekali di kota tu, baru tahu budaya lagu tu lah. Nah, apa dia neka dia tu dalam 20 orang luar. 20 orang duduk. Kau ni 10 kan, 10 tengah tu dia duduk sorang. Dalam 20 orang. Neka saja. Ha, kita neka kita 5 orang dah. Dia 20 orang luar. Kami 4 ekor. Tak sebucu tu. Tengah tu anak utara duduk tokong dia. Ha, saya tak boleh ukur gambar ya. Dia tak boleh masuk ukur gambar. Ha tu. Pas nak makan banyak mana kita, pas dia lah dengan pedai dia ni, pisah panggil ni, raja dah, wazir dah kini je. Ambil harik, mari tarik dengan tu, ambil lepas pun. Utar dengan kambing apa semua dia. Kita makan sudah tu tinggal banyak lagi tak kita? Dah, kata bazir tak bazir. Sudah makan tu kita pergi minum syair pulak sebilik lagi tu. Dalam setengah jam pulak, klik mari tu licin geling. Siapa tu? Puak-puak pekerja dia, puak-puak pekerja dia, puluh-puluh orang
Saya pun duduk heret dah, duduk tengah-tengah makan tu penuh, duduk tengok Port Pakistan lah, Port Pakistan, Port Bangladesh. Duduk penuh tengok luar cermin. Duduk situ Port dia. Kata demon ni buat gapo ni? Apa boleh mai duduk tengok? Kita tak pakai lagi. Kena-kena demon ni dah mai makan. Lepas pada kita, dia budaya orang Arab ni makan lepas pada hak kita hak lebih tu dia tak ada jadi air gapo. Tu dia tak ada gapo. Dia makan pula. Supaya kalau keluarga halus-halus pula gitu dia wai banyak. Ide dia tu. Kita makan tak anak-anak, tapi bos sudah tu, ha, anak isteri dia, waris dia, hok jauh-jauh apa, mari makan hok tu pula. Ha, dia jadi lagu tu, ada dia. Lepas tu, hok puak-puak dah ambil gambar ni, dah ambil gambar hok mula-mula tu. Ha, kami seko, makan dua orang, ha, bazir-bazir. Dia duduk tuduh dia, dengan kita tidak, orang panggil, tak ada peluang untuk nak minta maaf lah dah. Nak minta maaf, mana kita buat tubik apa-apa. Ha, tu buat teruk berlaku, na'udzubillah ni zalik. Dah, beringat malak. Nah, beringat malak. Jadi, dia panggil, pelang lamun hak sat ni ni saya duduk noknya dalam masa 30 tahun kita bubung sama tu nah kita duduk bubung semua alhamdulillah masjid-masjid banyak siapa kau dekat beribu ni saya nak ajak buku masjid ni tak, ada tempat kita ni di duduk tengok pandang serong kepada masjid ha tu kena baik ki juga tu kena baik ki tu pak-pak kita kena baik ki siapa-siapa tengok kata sejek tu menjadi punca gapo punca kaum munwai punca kuam tak yak sejek banyak la ilaha illallah cuba bagi wicai sungguh eh sejek mano hok pecah dengan sebab apa dia kapo mano hok pecah sungguh dengan sebab sejek banyak tak ada sejek pun pecah nah sejek salah kapung pecah selagok tabuk habis dok takik gapo tak lagu mano nah ah tu hok masa dulu gapo hok tengah sejek tak ada lagi dok takik gi mari di antara kapung sama kapung sebelum tak ada sejek lagi jadi apabila ada sejek ni boleh jadi ada lah satu kih, dua kih, tapi bukan semua. Tak ada. Sejik molek. Sejik adalah tempat bersujud, tempat beribadat. Sejik adalah tempat azan yang boleh melaung. Sejik adalah lambang kepada kemegahan al-Islam. Ha, itu dia dah. Nak tengok molek situ. Jadi, apa dia kerjasama. Nah, kerjasama pun baik. Macam-macam. Nah, kita dengan Arab Saudi. Cuma, dia panggil apabila pengajar yang saat ini itu, peluang kita nak gila nak buat lagu mana? Oh banyak lah ni sikit lagi kak terutamanya pak-pak kita pun boleh pergi pula lah insyaAllah nah, ha, nak pergi kalau Mekah Madinah wallahualam tapi orang panggil panah-panah dia Arab ni di Arab Saudi ni 20-30 dia tahu kita tahu dah kata wawasan dia kan wawasan dia 20-30 ni jadi dalam masa 10 tak sampai 10 tahun ni dia merlu kepada rengah ni eh banyak juta 8 juta ke dia duk pakat dah 8 juta ke lepas tu tu nak tengok ke panah ya. Nah, nak panah ya. Pas kita ni Allah bos sebut panah ya kok. Kalau dalam satu barisak kok. Nah, gapo kita nak bawah sekali tu. Hak noh sekali kita nak cari dah. Sebab apa? Sebab ilmu ni. Ha ni. Tak leh nak pergi duduk dalam bilik aircon, bilik hong air tak leh. Nah, nak duduk di tepi-tepi pintu gitu ya. Kerja kita duduk leng situ sebab kita ไม่ มี sakaya phap แข่ง ขัน ใน ด้าน taksa การ ทํา งาน padahal kita pandai anak-anak kita lah ni dengan bahasa Arab apa semua ngaji mana kata kita boleh bahasa Arab ni masalah ni dan sikit lagi nak ni nah kok bukit kok bakok siang mai apa semua pakat nak orang putih Arab belakon pandai saya Arab mana tak ngaji tak gua ni bukan boleh masa seminggu dua minggu tak itu kan tu support juga naik sang samnan kan tang acik apa semua ni bukan dia lah dah nak kepada kepandaian tu nak nah, kepada kepandaian nah sebab tu apa dia kita tengoklah peluang kita tu nah kita nak triumphom lagu mana tu hak tu hak penting sekali dah tu dia kemudian apa dia lagi rakyat sama rakyat kena widde lah. Kena widde. Kena wiru tautan. Jangan pergi duduk guna orang panggil sifat kebencian tu. Waktu tu dia panggil satu penyakit yang mari duduk kobiok. Saya duduk kati kalau kata jauh lagi maknanya 40-50 tahun dulu orang tak tengok jahat gitu lalu pada Saudi. Tapi learning tu jadi timur orang tengok huduh ke dia. Satunya boleh hadir dia sendiri tu sendiri buat sendiri. Tapi yang keduanya saya dok takutnya ada orang mari duduk bubuh api hak tu apa pasal
duk buah api, duk dengar sokmo ni. Nah, cerita-cerita macam-macam. Cerita dia panggil cerita bohong. Terutamanya masalah akidah Muhammad bin Abdul Wahab Wahabi. Oh tu go. Siapa cloning tu duk jadi buah takut. Nah, dengan Wahabi tu dengan sebab kita kita tak tahu dah penyakit-penyakit lagu tu mole. Tu dia sebab tu apa dia kita kena widel lah, ru tahu tan. Nah, ru tahu tan. Banyak yang kita boleh ta'awun kerjasama dengan dia, terutamanya saya duk terjemuh apa dia kam talengkan hak, hak Arab Saudi saya terjemuh tu. Dia panggil hak wakalatul anba Saudiyah Samnat Kau Saudi Arabia. Samnat Kau Saudi Arabia tu dia tubi 7-8 perkara, di antara 7-8 pun dia ada sebut. Dia ada sebut dua perkara yang terlibat dengan orang tiga wilayah. Dia kata Arab Saudi bersedia untuk nak beri bantuan kepada minoriti Muslim Thailand. Nah, masalah dok buat masjidnya apa dia macam-macam dengan bagi Quran. Nah, macam-macam tu hatta mengaji with scholarship. Nah, beasiswa dia nak tolong hak tu. Yang keduanya dia kata Arab Saudi telah pun memberi bantuan kepada projek mana? Projek Madinatus Salam. Nah, dia tulis nama siap dah. Nah, orang panggil markaz apa dia Al-Malik Khadimul Haramain Syarifain Al-Malik Salman bin Abdul Aziz. Nah, Al-Islami. Tu dia tulis nama siap dah, anu mak siap dah 2-3 tahun dulu. Nah, cuma nak turun mari tu kerana hubungnya getinglah senggan dengan sebab orang panggil pemulihan ni baru. Nah, baik semula ni insya-Allah kita akan dengar berita baiklah insya-Allah. Saya dua lagi tu mungkin nak pembuka apa asas nak tang silarak tahan tu insya-Allah dalam masa terdekatlah sebulan dua ni insya-Allah kita pakat-pakat doa belaka dah. Nah, tu akan mari tu. Jadi dalam Arab Saudi tu buat tubik berita tu. Cuma saya herannya berita Thailand, berita Siak tak ada tubik. Tak ada tubik. Tak apalah waktu tu dia tak lagu mana tak tubik pun, tapi waktu menyebabkan saya tu terjemah. Alasan saya terjemahnya kerana hak resmi di Arab Saudi tu dengan TV-nya, dengan surat-surat khabar pun kita boleh baca, kita boleh tengok semua. Semua tukar, tuk samnak, tuk chong dan sipim apa semua tu buat tubik berita dan ada sebut dua perkara ni ha orang panggil mak Islam ditan. Jadi itu adalah alhamdulillah wa syukurillah subhanahu wa ta'ala. Kalau nak kata kerja sore apa boleh juga tu. Dengan sebab sore boleh. Nah, tapi belalah bila dah mulai sebut pun tak apa. Nah, dengan sebab jadi anak kunci kepada kebaikan tu, nah, insya-Allah apa dia kita boleh sebut tu. Nah, alhamdulillah wa syukurillah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu saja. Nah, pada malam ni ada soalan-soalan apa lagi? Ada gambar, ada demo komen gambar tu. Ya, ya. Ha? Ah, hok prayuk hok gitu tu berita banyak dah. Prayuk di waktu 425 baru ni lah. Nah, hok tu hok mengikut istihadianya ialah jemput terresmi. Jemput terresmi daripada Arab Saudi. Chow Chai Malik Chow Chai apa? Muhammad bin Salman sendiri tu jemput secara resmi. Dia pergi pun secara resmi lah dan disambut pun secara resmi juga. Ada juga orang waktu berita kata tak ada weh lah dak rong pua yang mai sambut. Hak tu protokol dia tu. Protokol Arab Saudi tu oleh ni lagu tu lah. Orang negeri, orang cawak tu gitu. Cawmeng. Gi sambut dia pada kepada oleh. Lepas pada tu, dia buat peresmian. Orang panggil sambut piti, gapo piti tonrap ataupun suan sanam. Secara resmi pula lepas pada tu. Nah, tu dia panggil protokol dia. Turki pun lagu tu lah oleh. Pemimpin-pemimpin hak mai ziarah di Turki tu, orang gi sambut tu bukan presiden, bukan Erdogan. Nah, Erdogan mai sambut di tamniap rataban hak dia, tamniap pertahanan tadi secara besar-besaran. Jadi dia gitu kan itulah. Sebab tu hak tu kata panjang pula. Sebab apa boleh demo tu panggil dua tu. Orang panggil masing-masing perlu berlaku lah. Masing-masing tak gerak berlaku kan. Nah, tu masing-masing baru tahu kata, "Oh, kita kena tupai we." Tak salah tengok hak pas-pas dah. Nah, hak 30 tahun tu belagilah tepuk laut lah. Kita ni nak kita tengok masa depan lagu mana. Tu dia tubik lagu tu. Saudi dia ada agenda dia nak ban orang 30 apa dia 20 30 ni perlu kepada tenaga pekerja banyak. Nah, jadi dia tahu kata di Thailand ada tenaga yang baik. Thailand pun sudah tentu. Jadi dia Thailand bukan kerajaan ni sajalah. Nah, daripada kerajaan mula-mula lagi. Nah, ada kurang percayaan untuk rataban lah untuk nak refund tapi tak berjaya gitu. Tidak ditaufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh besok pergi jadi pentua tender dah pergi sekali dengan Beno, pergi sekali dengan apa ni masa KJR dulu ni pergi dah. Dan untuk nak refund kerana hak KJR hak dulu hak Tino apa dia Jinglak tu dia buat jadi satu nayobai untuk nak refund.
dengan Saudi. Tapi tak jaya pada masa dia. Jaya pada masa ni. Tak apa. Penting tak kira siapa-siapa pun. Tapi orang panggil ini adalah peluang. Ini kira okat. Macam parah, macam panah ni. Baik ni. Orang baik mana-mana pun. Orang panggil itu adalah satu peluang pada kita. Peluang kebaikan futuhat, kebaikan hasanah yang ke timur. Daripada baik ni insyaAllah ke luah sampai ke anak cucu kita insyaAllah. Allahu'alam. Itu saja pada malam ini. Aku qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.